terima kasih kepada Haji Majlis, saudara-saudaraku dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebenarnya apa yang dikatakan, apa yang kami ingin katakan adalah sokongan dari kawan-kawan dan rekan-rekan yang amat penting, di mana kami berhasa ada kawan-kawan dari Pakar Rakyat, pihak NEM dan lain memberi sokongan kepada kami. Itulah kekuatan kami. Dan itulah kami memahami perjuangan yang lebih mendalam lagi. Seperti mana saudara Tim katakan, tidak ada semangat dari kami. Oleh saudara Tim bersemangat dalam mahkamah, kami sungguh bersemangat, kita lagi bersemangat. Begitulah perjuangan. Ya sekali, sokong menyokong, memberi semangat antara satu dengan yang lain. Itu adalah kekuatan kita. Dan memanglah pada masa-masa dahulu juga, ya, dalam perjuangan ini banyak perkara yang kita dan kami melalui, dan kami telah dikatakan itu adalah satu perjuangan. Selagi kita jelas dalam perjuangan kita, selagi kita mempertahankan hak rakyat, yang lain tak penting lagi. Nah, kita tahan-tahanlah. Kalau mati pun sekali saja mati, tapi kita tak mati tersenyum, karena kita cuba mengatasi masalah. Mungkin kami gagal, tetapi semangat harus kita perjuangkan, ya. Karena kami percaya rakyat adalah pekerja, rakyat adalah tulang belakang pada ekonomi negara. Itu kita tidak lupa. Sentiasa memberitahu kepada rakyat bahwa kekuatan itu adalah rakyat. Dan baru-baru ini election telah menunjukkan bahwa rakyat amat kuat. Hanya mereka tidak sedar kekuatan mereka. Apalah Dr. Nasir, Arul, dia minta kata. Tapi kalau rakyat bertindak, pucuk pimpinnya yang berkat atas, gerun. Cukup gerun dengan rakyat. Rakyat saja dengan Tuhan. Maka itu juga kami ingin bercerita, bertukar pandangan, ingin mengetahui apa yang telah berlaku. Agar rakyat sedar kekuatannya di dalam tangan mereka. Dan kekuatan itu memang ada. Saya katakan semua di sini adalah sosialis. Apabila kita dilahirkan, ada naluri-naluri di dalam dada kita mengatakan kita harus menolong orang. Cara mana kita menolong orang? Banyak caranya. Menolong orang seperti biasa saja. Cara lain pun ada. Ya, asalkan kita melakukan sesuatu dengan cara dengan baik, ikhlas dalam perjuangan, dan ada yang juga dapat memupuk kesemangat ini, mengkaji untuk diberi peluang untuk mengkaji keadaan dari segi pelajaran, dari segi pengalaman. Ya, saya percaya dalam perjuangan penuh kepada peladangan kilang, kami tak pernah sebut pasal sosialisme. Kami berjuang bersama. Akhirnya kita berjaya. Kami menyatakan itulah perjuangan sosialisme. Karena kita dapat lihat bagaimana golongan kapitalis menggunakan proyek-proyek politik menggerakkan jenis-jenis kerajaan untuk menghasap golongan miskin. Maka itu juga pihak atasan kapitalis tidak senang dengan kesatuan, tidak senang dengan siapa yang menggerakkan rakyat. Kami juga tahu bahwa dalam perjuangan kami ada kalanya pendidikan itu tidak penting lagi. Karena dalam perjuangan kami yang berjalan ini kerap kali mereka yang mengingkari, membelakangi perjuangan. Yang tidak ada pelajaran agar paham perjuangan ini dalam keikhlasan yang lebih handal dari orang yang berpelajaran. Karena hatinya, jiwanya dalam perjuangan jelas. Sebenar perjuangan ini, sosial ini amat senang. Yang menyebabkan pucat kacis adalah kita dengan agenda-agenda kita untuk mengejar kuasa, untuk mengejar harta, dan cuba memanipulasi ataupun mempengaruhi orang untuk kepentingan diri kita. Senang dalam perjuangan. Kalau kita berjuang pada rakyat, tidak ada masalah lagi. Lain tak penting. Saya juga berterima kasih kepada bangga selain pada kawan-kawan.
keluarga yang kira masalah antara satu dengan lain. Ada masalah antara satu dengan lain, tidak ada masalah. Kami berbincang dengan cara baik, karena kami mengingatkan tiap-tiap hari itu ada idea-nya. Yang boleh kita kukuhkan lagi, kita tidak kuat lagi, hingga menjadi satu idea yang boleh digunakan untuk seluruh. Tetapi kekuatan kita masih pada rakyat, masih mau duduk bersama dengan mereka, mendengar keluhan mereka. Karena itulah kekuatan kita, dan itulah karena kita merasakan itulah saja jalan di mana rakyat dapat menikmati kekayaan negara kalau negara itu kaya. Memanglah bagai PSN sudah menang, kita tidak mengadakan masa depan itu aman dan cerah. Banyak negara lain yang kita berhubung dengan kawan-kawan, bertukar pandangan, ya karena kami ini masih berkembang, memerlukan teguran. Dengan cara ini sajalah kita dapat berkembang, karena kita mengatakan memang ada blueprint dalam perjuangan, tapi kita tetap berjuang perlahan-lahan. It is evolutionary and then time revolutionary. Ya, yeah? Apa yang kita punya hubungan dialektik antara dua ini? Apabila kita menolong penduduk, itu adalah reform. Tapi apa kita berbincang, bagaimana kita menang dan apa yang kita lakukan untuk dapatkan yang lebih tinggi, it is revolutionary. Maka itu bagaimana kita menyalurkan dua hubungan yang bercakap, tapi saling bantu-membantu. Itu adalah kekuatan kita, dan itulah falsafah yang kita harus bergerak. Kami merasakan bahwa banyak kali kajian yang dilakukan tidak lebih kira sangat. Dari segi masalah rakyat, khususnya pendidikan. Kita telah membuat perkataan pendidikan buat perkataan yang ekstrem. Semua orang sebut, tapi tidak dijuangi dalam perjuangan. Ya, karena pendidikan itu teruk. Kemiskinan yang teruk, tak kira apa kau orang miskin, tetap miskin, dia tidak tetap tindak. Kita harus menjiwai, kita harus menjadikan satu sistem ya, di mana segalanya diputar pada rakyat. Saya juga merasa bangga kerajaan Selangor khususnya mengadakan program-program berjiwa rakyat, program-program yang mikir masalah rakyat. Kami juga sudah bahwa kami inginkan perubahan yang lebih besar lagi, karena kami tidak mau hanya main di sini, sistem kapital di sini. Kita mau overhaul sistem kapital di sini, karena dalam perjalanannya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita kembali ke asal, yaitu kapitalisme. Tetapi dalam perjalanan ini, kita ada apa yang dikatakan common ground. Di situ yang kita ingin dikukuhkan, karena kita menjaga kebajikan rakyat yang merayakan ekonomi dan seterusnya. Itu adalah satu bahan-bahan yang harum. Hanya suci akan pulang sampai ke ujung jalan, hingga rakyat ini tetap dapat segala-galanya, bukan setiap jalan. Dan kami percaya dalam hubungan kami dengan kawan-kawan kita dalam perjuangan, kita berubah pandangan bagaimana kita ingin melakukannya. Kami juga sedar sebagai suci, banyak yang tak senang dengan kami. Barisan nasional yang cerdiklah. Bahkan terbanyak pun tak senang dengan kami. Diskusi macam mana cerdiklah kami. Bahkan dia mengubah keadaan, mengubah sistem, dan mungkin belum masa yang belum tiba lagi. Tetapi oleh